Sebuah video CCTV yang merekam kecelakaan lalu lintas antara bus antar kota dan pemotor viral di media sosial. Terlihat seorang pemotor melaju kencang dan menabrak bus yang akan masuk ke dalam terminal di Lumajang, Jawa Timur. Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas antara bus laju yang akan masuk ke dalam terminal dengan pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan itu terjadi pada Rabu sore saat kawasan Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang diguyur hujan. Saat itu bus tiba-tiba saja belok kanan untuk masuk ke dalam terminal tanpa berhenti terlebih dahulu. Sedangkan dari arah berlawanan melaju pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Akibatnya tabrakan tak bisa dihindarkan. Jadi memang di situ sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan yang mana diduga awal terjadi kelalaian salah satu dari kendaraan, masih tahapan pemeriksaan. Kondisi korban saat ini masih dalam penanganan medis. Memang di kawasan tersebut seringkali terjadi laka-laka. Pengendara motor mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Sedangkan sopir bus langsung diamankan ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.